Militer merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan. Selain itu, militer juga berfungsi sebagai kekuatan suatu negara di kancah politik dunia. Dilansir dari Global Firepower, berikut 10 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Negara Brazil. Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Selatan sekaligus negara terluas kelima di dunia. Negara yang berpenduduk sekitar 212 juta jiwa ini memiliki total personil militer sebanyak 1,6 juta jiwa dan total belanja militernya sebesar 28,7 juta US dollar. Indeks kekuatan militer Brazil mencapai angka 0,9188 dan naik beberapa tingkat dari tahun lalu, bahkan mampu menyalip negara berkekuatan militer besar lainnya seperti Jerman, Turki, dan Italia. Selain itu, Brazil juga merupakan produsen pesawat tempur yang diproduksi oleh perusahaan Embraer. Selanjutnya ada negara Mesir. Beralih ke benua Afrika, ada negara Mesir yang mempunyai total personil militer sebanyak 960 ribu jiwa dan anggaran belanja militer sebesar 11,2 juta US dollar. Nilai indeks kekuatan militer Mesir naik sebesar 0,1872 dan naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya di peringkat 12. Selain itu, Mesir memiliki jumlah tank terbesar keempat di dunia yang mencapai 4.295 buah. Britania Raya. Selanjutnya ada Britania Raya yang sejak dulu sudah masuk dalam daftar salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Negara ini memiliki indeks kekuatan militer sebesar 0,1717 dan memiliki jumlah personel militer mencapai 275.660 orang dengan anggaran militernya mencapai 55,1 juta US dollar. Ketujuh, negara Prancis. Prancis juga termasuk salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia dan negara dengan kekuatan militer terbesar di Eropa. Negara ini memiliki indeks sebesar 0,1702 dengan jumlah personel militernya mencapai 451.635 orang. Sementara itu, anggaran militer negara ini mencapai 41,5 juta US dollar. Selanjutnya ada Korea Selatan. Beralih ke benua Asia, ada negara Korea Selatan yang masuk dalam daftar negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Negara di Asia Timur ini memiliki indeks kekuatan militer di angka 0,1509 dan total personel militer di negara ini mencapai lebih dari 3,6 juta orang dengan anggaran militernya sebesar 44 juta US dollar. Besarnya kekuatan militer Korea Selatan disebabkan adanya perselisihan di semenanjung Korea yang tak kunjung usai, sehingga pemerintah mewajibkan penduduknya untuk mengikuti wajib militer. Negara Jepang. Masih dari kawasan Asia Timur, ada negara Jepang yang juga masuk dalam daftar. Negara ini memiliki indeks kekuatan militer sebesar 0,1501 dan memiliki personil militer mencapai 303.160 orang dengan anggaran belanja militer sebesar 49 juta US dollar. Berikutnya ada negara India. Pindah ke kawasan Asia Selatan, ada negara India yang berada di posisi keempat. Bahkan negara ini juga tumbuh menjadi salah satu kekuatan besar di Asia dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7%. Negara berpenduduk terbesar kedua di dunia ini mempunyai indeks kekuatan militer sebesar 0,0953. Personil militernya mencapai 3,5 juta jiwa dengan anggaran militer sebesar 61 juta US dollar. Tiongkok. Tiongkok merupakan negara dengan luas wilayah terbesar keempat di dunia yang saat ini menjelma sebagai negara adidaya baru. Gak heran ya guys, kalau negara dengan populasi terbesar di dunia ini gencar meningkatkan kekuatan militernya. Indeks kekuatan militer Tiongkok berada di angka 0,0691 dan berada di posisi ketiga negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Jumlah anggota militernya mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa dengan anggaran militernya sebesar 237 juta US dollar. Selanjutnya ada negara Rusia. Negara terluas di dunia ini memang sudah terkenal dengan kekuatan militernya yang sangat kuat dan ditakuti.
Indeks kekuatan militer Rusia mencapai 0,0681 dan berada di posisi kedua terkuat di dunia. Bahkan negara ini memiliki jumlah tank terbesar di dunia. Anggota militernya mencapai 3 juta orang dengan anggaran militernya sebesar 48 juta US dollar. Di posisi puncak ada negara Amerika Serikat. Negara adidaya ini sudah lama dikenal dengan militernya yang begitu kuat dan dilengkapi senjata-senjata canggih baik angkatan darat, laut maupun udara. Indeks kekuatan militernya mencapai angka 0,0606 yang mendekati angka sempurna 0,000. Jumlah personil militer negara ini sebesar 2,26 juta jiwa dengan anggaran belanja sebesar 750 juta US dollar. Itulah guys 10 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.